Ini daripada lepat pula. Daripada buku dia, Lam Alif Hamzaya. Dalam kitab ni, bab awal, dia kata guru dia pernah buat satu kiasan, satu demonstrasi. Demonstrasi apa guru dia buat? Guru dia gelapkan rumah mereka. Ambil sebatang lilin dan kasih semua murid-murid dia lilin. Kemudian dia nyalakan lilin dia yang satu itu. Kemudian lilin itu dia nyalakan lilin-lilin yang lain sehinggalah bilik menjadi terang. Ada murid tanya, maksud dia apa ni? Murid yang lebih faham jawab, mengatakan bahawa lilin yang pertama itulah roh yang ditiupkan ke dalam Adam. Dan kemudian roh yang sama juga dibahagi-bahagikan kepada manusia. Dan lilin yang pertama itu akan terpadam. Tetapi dia akan berpindah-pindah, berpindah-pindah. Roh siapa itu sebenarnya dia nak sampaikan? Roh Tuhan. Di dalam diri manusia ini ada Tuhan. Salah tafsiran kepada wa nafakhtu fihi min ruhi. Ini pun kita banyak juga orang Melayu masih keliru ni. Allah meniupkan roh ke dalam Nabi Adam. Rohnya ke dalam Adam. Kita bincangkan lagi apa maksud ayat itu sebenarnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Kalaulah kita ambil ayat wa nafakhtu fihi min ruhi dan Tuhan meniupkan roh dia, aku meniupkan rohku ke dalam Adam, maksud roh tu dinisbahkan kepada Allah, maksudnya daripada Allah. Kalaulah itu tafsiran yang kita pegang, maka kita harus menerima bahawa Jibril itu Allah. Sebab apa? Sebab Allah namakan Jibril sebagai ruhana atau ruhuna. Tak min, bukan ada min, tak ada litaba'i itu, tak ada. Terus Allah kata ruhna. Allah hantar roh, iaitu Jibril. Jadi adakah Jibril itu Allah? Kalau kita nak mengambil tafsiran nafakhtu fihi min ruhi, itu adalah roh Allah yang berada dalam diri manusia. Imam Al-Qurtubi tafsirkan mudah je. Dia kata roh itu bukan roh Allah. Allah cipta roh itu dan Allah masukkan ke dalam Nabi Adam. Itu makhluk. Roh itu makhluk. Bukan roh Allah. Makhluk. Allah ada roh ke soalan dia? Bolehkah kita kata Allah ada roh? Dia dinisbahkan tashrifan sebagai memuliakan. Tashrifan. Bukan penisbahan. Itu penisbahan kepada zat Allah. Roh itu yang dicuk. Tapi lepat faham begitu. Geng-geng dia faham macam tu. Dan geng-geng Ibn Arabi, Abu Karim Al-Jili, semua faham begitu. Dia ambil secara zahir ayat ini. Bila dia nak ambil zahir, dia ambil zahir. Thank you.